Kita lihat perkara yang ke-26, memerangi perompak dan khawarij adalah harus sekiranya mereka mengancam nyawa dan harta seseorang, dan dalam keadaan itu dibolehkan untuknya mempertahankan nyawa dan hartanya dengan segala kemampuannya. Ya, memerangi perompak dan khawarij. Ya, perompak kita tahu, ya, orang nak rompak kita. Khawarij adalah golongan yang ingin merompak sesebuah negara. Perompak dia kecil, khawarij ni perompak bersifat negara. Dia nak merompak sesebuah negara, dia nak ingin merosakkan sesebuah negara. Khawarij ni apa artinya? Ini adalah satu istilah yang wujud pada zaman Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat, di mana daripada tentera Ali, dalam satu peristiwa beberapa ribu daripada tentera Ali telah keluar daripada tentera Ali kerana tak setuju dengan Ali. Akhirnya mereka ini memerangi Ali, dan Ali telah memerangi mereka, dan akhirnya mereka telah berjaya dimusnahkan, dibunuh, ya, kebanyakan mereka oleh tentera Ali bin Abi Talib. Maka para ulama mengistilahkan golongan yang memerangi Ali sebagai kumpulan khawarij. Khawarij adalah puak penentang kerajaan, puak penentang pemerintah yang sah. Dia ada dia punya mukadimah dia, dia tak perang macam tu terus. Khawarij ni ada kita sebut tadi kan, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka seperti mana mereka telah kafirkan Ali bin Abi Talib, kerana menganggap, mereka salah faham pun, mereka menganggap bahawa Ali telah berhukum dengan selain daripada hukum Allah. Maksudnya Ali telah melakukan satu kezaliman, penyelewengan. Dengan itu mereka kafirkan Ali, seperti mana mereka mengkafirkan Muawiyah, seorang sahabat pada zaman itu. Apabila mereka sudah kafirkan pemerintah, ini menjadi alasan untuk mereka, ya, menentang pemerintah itu. Jadi khawarij ni dia ada dia punya mukadimah-mukadimah dia. Sebelum mereka angkat pedang, angkat senjata, ini mukadimah dia. Mula-mula mereka buruk-burukkan pemerintah, dibuka aib pemerintah, lepas tu mereka akan mengapi-apikan rakyat supaya bangkit dengan demonstrasi dan sebagainya. Ya. Kemuncaknya adalah apa? Mengkafirkan pemerintah. Kerana ketaatan kepada pemerintah wajib bagi pemerintah yang Islam. Pemerintah kafir tak boleh taat. Kita tak boleh taat kepada pemerintah yang kafir, tak boleh. Kerana mereka mengajak kepada kekufuran. Mana boleh kita ikut? Kan? Jadi ini strategi pemikiran orang khawarij. Kalau mereka sudah kafirkan pemerintah, maka sudah terbuka luas pintu untuk nak menjatuhkan dia. Ya? Baik. Memerangi perompak dan khawarij adalah harus. Mana boleh? Sekiranya mereka mengancam nyawa dan harta kita. Ya. Tetapi hal ini tidak dibolehkan. Ya. Tetapi hal ini tidak dibolehkan jika sekiranya mereka berpaling dan meninggalkannya. Meninggalkan kita. Ini ada juga tata cara dalam kita nak memerangi perompak dan khawarij. Mungkin yang lebih khusus kat kita untuk kehidupan kita, perompak lah. Kalau perompak datang nak rompak kita, nak rompak rumah kita malam-malam dan sebagainya, kita kena ingat kita boleh pertahankan nyawa dan harta kita. Ya. Tetapi kalau perompak tu dah pusing, dah berpaling, pusing ke belakang, kita tak boleh bunuh dia. Kalau kita bunuh dia, kita jadi pembunuh. Kita boleh dikisaskan. Ya, kena ambil tahu. Ya. Tidak boleh bagi sesiapa untuk menjejaki mereka kecuali pemerintah dan wakilnya. Ini juga boleh kita jadi panduan lah. Kalau ada perompak, ha, ni macam ada satu, ada kes selalu berlaku. Ragut. Ini perompak juga. Ya. Nak kata kalau masa dia serang kita, kita boleh pertahankan.
Kalau dia nak bunuh kita, kita pertahankan nyawa kita. Kalau dia bunuh kita, insyaAllah seperti mana dalam hadis Nabi, kita mati syahid. Kalau kita bunuh dia, dia masuk neraka. Sebab dia yang mengancam, dia yang nak merompak. Tapi kena ingat, kalau dia berpaling, seperti mana peragut tu, kalau dia sudah lari, berlaku kan, dia ragut back kan. Kalau kita lari belakang dia, waktu kita bunuh dia, boleh, kita akan dianggap sebagai pembunuh dan kita akan dihukum. Ha, jangan kena faham tu. Ya, ini dari segi undang-undang pun macam tu juga. Ya. Kita tengok kadang-kadang dalam masyarakat kita kat luar sana pun sama juga. Bila peragut tu ditangkap macam mana? Pam pum pam pum. Ha, kita ingat agama Islam mengatur hidup kita. Kita bukan masyarakat apa dipanggil? Masyarakat orang barbarian. Nah, saya nak kata barbarian. Barbarian apa? Kasar. Alah, lembut sangatlah perkataan tu. Kasar tu lembut. Kita bukan masyarakat gangster. Kita bukan masyarakat yang tak ada undang-undang. Kita bukan masyarakat yang ikut emosi. Oh, tak guna kau nak ragut you. Pang pang pang. Orang tu dah nak mati dah. Kita kena ingat, pencuri hukuman dia apa? Potong tangan, bukan dibunuh. Yang awak nak sampai yang bunuh dia, kenapa pula? Ya, kalau dibunuh, kamu akan dibunuh balik. Walaupun dia pada asalnya ingin merompak kamu. Nampak? Ya. Jadi ini hukum hakam syariat. Sekiranya dalam keadaan dia mempertahankan nyawanya, dia membunuh yakni penjenayah tersebut, diharapkan Allah menjauhkannya daripadanya. Ha, bolehlah jelaskan sikit supaya faham. Ya, diharapkan supaya Allah menjauhkan si penjenayah yang terbunuh itu daripada Allah. Maknanya diharapkan supaya Allah, ya, mengampuni kita dan tidak berbelah pihak pada si penjenayah itu. Kerana kita bunuh dia bukan kerana kita nak bunuh, tetapi kita bunuh dia kerana kita nak mempertahankan nyawa kita yang diancam oleh penjenayah itu. Ya. Ada pula sekiranya dia terbunuh, orang yang kena rompak itu terbunuh ketika mempertahankan dirinya dan hartanya, diharapkan dia mati syahid. Hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis dan asar-asar yang menyebut supaya mereka diperangi tetapi tidak diperintahkan supaya mereka dibunuh mahupun dijejaki. Ya. Baik. Sebagaimana tidak boleh baginya sekiranya penjenayah itu pengsan, tercedera ataupun tertawan, untuknya membunuhnya atau dikenakan hukuman had. Ini kita kena ambil perhatian. Macam dalam kes ragut tadi. Bagaimana masyarakat kita kalau tanggap seorang peragut, apa dia orang buat? Bum 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 bum. Dia pukul kan? Boleh. Kalau ikut syariat Islam tak boleh. Kamu ikut ajaran apa ni? Ini ajaran orang ulu, orang kampung ni. Orang badui. Ini ikut ajaran orang jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab ni. Islam, kalau penjenayah itu berjaya ditangkap, apa perlu dibuat? Diserahkan kepada pihak berkuasa. Oh, kau merompak ya? Kau mencuri ya? Meh, sini aku potong tangan kau. Boleh? Tersediakan pisau kat rumah kita nak potong tangan pencuri, boleh? Tak boleh, ini bukan kerja kita. Bukan kerja rakyat biasa. Ia adalah kerja tanggungjawab pemerintah. Pemerintah nak laksanakan ataupun tidak, itu tanggungjawab dia. Ya, itu kena ingat. Ya.